aku tanya ke Om Indro. Kan Om Indro katanya dulu bandel banget. Coba ceritain pengalaman paling bandelnya. Wah, bahaya ini. Gue tahu ya. Lagi. Kan dulu SMA sering main lempar kapur ya. Oh iya. Lempar kapur sarjana. Kapur sarjana. Padahal aku kan di baseball kan. Kencengan gue kenceng banget. Kenceng kan. Dong. Jadi orang pasti menghindar. Jadi kayak gitu, di sini rame kayak gitu. Wah, wah udah gini. Aduh menghindar mereka. Kena guru. Sampai nangis sumpah. Gurunya? Gua lempar pakai itu kapur. Terus? Jadi anak-anak begitu gua baru tahu di situ ada guru gitu. Ke guru mau ke WC. Ya. Kan pas WC guru gitu. Ayo. Oh, pura-pura gitu kan. Wah, gitu orang lompat kemari. Guru kena. Nangis tuh. Guru, tapi kan tadi ditanya sama Eca. Lihatnya ke Eca dong. Itu yang paling paling itu. Oke. Makal kali ya. Okay. Boleh aku pantun juga ya? Wah, ya. Ini baru. Di Irian ada burung cendrawasih. Cakep. Sekian, terima kasih. Aku juga. Pantun lagi. Aku mau pantun. Ke Makassar makan kondro. Cakep. Gile lundro. Keren. Mbak keren. Tadi Om. Dahulu bendi, sekarang kereta. Ah, cakep. Itu transportasi semuanya. Pantun.